guys, apa kabar hari ini? Jadi sore ini kita ada di Pantai Peti Tengah. Pantai Peti Tengah ini unik ya teman-teman. Pantainya indah sekali, datar dengan pasir yang putih. Kita akan saksikan sunset sore. So, join me. Berapa nih? Sama yang di belakang nih. Ya, yang mobil sepeda. Ya guys, jadi kita bisa lihat sama-sama lahan parkirnya demikian luas ya. Mobil-mobil, motor-motor khusus di sebelah sana. So, kita lihat sama-sama ya. Informasi teman-teman, tiket masuknya untuk sepeda motor Rp2.000, kemudian mobil Rp5.000. Udah, nggak bayar apa-apa lagi. Seperti biasa, sudah disediakan untuk cuci tangan di sana. Ini ada pedagang-pedagang teman-teman. Oh, rame ya. Ya teman-teman, ini merupakan ikon dari Peti Tengah Beach ya. Ada ayunan. Jadi buat yang punya keluarga bisa mengajak anak-anaknya untuk berayunan ria di pantai teman-teman. Asik kan? Oke guys, jadi Pantai Peti Tengah ini berada di kawasan pariwisata Seminyak, Bali. Dikenal wisatawan karena menawarkan daya tarik sebuah kawasan resort pantai dan stylish. Kita lihat betapa indahnya sunset di sore hari ya. Wow, mempesona. Terpesona, aku terpesona. Beberapa hal yang membuat kawasan Seminyak menjadi salah satu kawasan pariwisata yang menarik untuk dikunjungi, karena kita akan dengan mudah menemukan hotel, villa, dan resort di Seminyak area. Selain itu, ketika kita berlibur di daerah Seminyak Bali, maka dengan mudahnya kita akan menemukan kafe unik, beach club untuk tempat nongkrong di pinggir pantai menikmati keindahan panorama di sini. Saat ini Peti Tengah Beach tengah dipenuhi oleh pengunjung yang datang dari luar pulau teman-teman, karena hari ini adalah hari ketiga liburan lebaran mereka. Nah, di sepanjang jalan raya menuju ke area Peti Tengah Beach ini, kalian akan menjumpai
banyak sekali kafe-kafe mewah, restoran-restoran mewah yang menawarkan kuliner internasional maupun Indonesia. Demikian juga hotel-hotel bintang, dan yang tak kalah menariknya adalah fashion shop, teman-teman. Jadi, aktivitas shopping kalian tentunya lebih seru ya. So guys, rasanya tidak berlebihan ya kalau objek wisata Pantai Petitongget ini sebagai magnet utama daya tarik wisatawan untuk berkunjung bahkan menginap di area ini. Terletak di Banjar Batu Belik, Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Badung. Tetapi dalam peta pariwisata sering dimasukkan ke wilayah Seminyak karena letaknya yang memang bersebelahan. Oh ya teman-teman, objek wisata Pantai Petitongget ini berada dalam satu garis pesisir dengan Pantai Kuta, Legian, Double Six, dan Seminyak. Nah, di area Petitongget Beach ini terdapat juga salah satu restoran ya teman-teman yang paling dekat, namanya Mano Beach House. Sebentar kita lihat bareng-bareng ya. Ya teman-teman, hari ini begitu spesial karena ada sesuatu di atas langit Petitongget Beach, teman-teman. Sebentar aku liatin ya. So, seperti ini, seperti tangga menuju surga. Jadi nggak salah lagi kalau sebagian orang memberi label Bali itu adalah Paradise Island, ya kan? So amazing. Terus terang, baru kali ini aku melihat pemandangan seperti ini. Nah, ini dia Mano Restaurant Beach House.
kalian akan dimanjakan dengan kuliner internasional maupun Indonesia, guys. Tempatnya cozy dan recommended ya. Semoga video ini bermanfaat ya, guys. Kalau kalian suka, di like, di comment, subscribe, and share ya.